Gua ngedenger ya suara nangis di sini. Gua masuk dari sini nih. Jadi sekeliling depan ini kayak taman cuy, di depan bentengan ini dibuat taman nih. Oke. Jadi gua akan masuk lewat sini jadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Di sana juga ada ruangan ya, gak tahu ruangan apa. Oke, gua akan mulai dari situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bangunan ini cukup lama banget ya. Itu, ini kayak pagar gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gua akan kesana dulu, gua cek dulu dalamnya apa ya. Jadi tempat ini luas banget loh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gua lewat di sini dulu cuy. Oke, assalamualaikum. Wow, gue udah merasakan aneh di sini cuy. Assalamualaikum. Di sini kayak sunyi banget ya. Dan di situ ada kayak lubang ya, nggak tahu lubang apa itu. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ini cukup dalam juga kayaknya sampai ke sana ya. Halo. Di sini banyak kotoran walet ya di sini. Tempatnya cuy. Oke, gua akan lihat di samping. Sampingnya gimana ya? Gua kayak ngerasa ada orang jalan ya. Jadi temboknya ini kokoh banget ya, sampai udah berapa tahun nih, bayangin aja cuy. Jadi kalau siang, sore di sini dibuat anak-anak main bola. Di atasnya apa ya? Gua akan naik. Itu apa ya? Kok cahaya gitu? Gua ngedengar suara gagak di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah. Di sana kayak ada ruangan juga. Bentar, men. Gua cari jalan dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gua di sini nggak terjadi apa-apa ya. Dan di sana kayak ada ruangan juga ya. Oke, gua akan ke sana.
Dan sini lokasi ini emang deket jalan. Rada berisik juga ya. Ini apa motor kampret. Knalpotnya racing gitu. Doang sih. Bentar men. Astagfirullahaladzim. Kok di sini kok merinding banget ya. Gue juga belum tahu sejarahnya di sini seperti apa. Gue juga baru pertama kali ke sini. Ini kayak ada orang jalan di belakang gue ini. Halo, siapa itu ya? Oke, gue lanjut lagi. Jadi ini bentengnya cukup tinggi juga ya. Jadi sejarahnya juga, gue juga kurang tahu di sini seperti apa sejarahnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gue di sini nggak ada terjadi apa-apa ya, ya Allah. Astagfirullah. Cuma gue di sini merasa deg-degan aja ya. Oke, gue akan kesana ya. Bentar. Jadi bata ini cukup bagus juga ya zaman dulu ini padelannya. Bagus banget sumpah. Oke, gue lanjut lagi. Dan sini ada kayak apa? Kayak tanjakan gitu, kayak bukit gitu loh, bukit kecil juga ini. Lihat. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi sejarahnya juga kurang tahu apa ini. Jadi kayak lapangan gitu ya. Jadi lokasi ini memang apa deket jalan, jadi sedikit berisik pun iya, karena ada motor-motor kampret gitu cuy. Oh, kok merinding banget di sini ya. Gue yang gue takutin ular doang sih di sini. Semoga aja nggak ada ular di sini. Katanya sih di benteng ini dikelilingin sama kali, kanal gitu ya, atau sungai kecil untuk perdagangan zaman dulu katanya gitu. Si kampret tuh motornya tuh berisik banget. Uh.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga gua di sini enggak kenapa-napa ya. Gua di sini merinding banget. Jadi dikelilingin benteng ini emang dibikin kayak taman gitu. Tamannya pun cukup bagus dan dikelilingi sama kali atau sungai kecil gitu ya. Oke, mungkin gua akan ke sana tuh jalannya dari bawah kayaknya. Cukup menguras tenaga juga sih. Cuy. Kayaknya strukturnya juga masih kuat banget di sini. Jadi kalau siang sampai sore itu dipakai anak-anak nongkrong di sini. Di situ kayak ada tangga ya, gua akan naikin ke situ. Di situ ruangan apa gua nggak tahu, gua akan telusurin di sana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Gua ngeliat kayak orang, ada orang di situ, cuy. Oke. Dan situ kayak ada gua ya, cuma guanya kayak buntu itu. Assalamualaikum. Saya di sini numpang explore ya. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, Rasulullah, astaghfirullahaladzim. La ilaha, ini juga kayak yang di bagian sana juga ya, cuy. Gua akan naik ke sini dulu. Astaghfirullahaladzim, itu suara toke ya. Oke, itu suara toke. Oke, gitu suara toke ternyata. Oh, di situ pun ada tulisan The Jack by Jay. Bikin jelek pemandangan aja lu, cuy. Oke. Jadi tempat ini emang bagus sih. Jadi tempat ini dijadikan tempat wisata. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Gua merasa merinding banget di sini. Cuy. Dan di atasnya pun ditumbuhin tanaman-tanaman kayak gini. Gak tahu tanaman apa ini. Oke, gua akan puterin ini. Dan situ ada kayak ada nomor ya. Kata itu nomor toge kali. Astagfirullahaladzim. Dan dikelilingin benteng ini memang ada sungai, cuy. Gunanya dulu tuh kalau nggak salah untuk perdagangan sini, cuy. Dulu zaman dulu tuh untuk perdagangan katanya. Dan di samping sana pun kayak ada hutan-hutan gitu ya. Serem banget, cuy. Gua kayak dengar suatu juga di sini. Oke. Ternyata mulai gerimis juga di sini ya. Gua akan ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Jadi sampingnya ini memang dibikin tanam, apa kayak taman kecil gitu ya. Ya, cukup bagus juga sih kalau menurut gua mah. Jadi cahayanya juga bagus di sini, ruang-ruangan tuh.
Jadi kayak ada pondasi-pondasi juga ya di bawah ini. Ya cuy. Bentar cuy. Astagfirullahaladzim. Kok ada kok cahaya hijau cuy. Ya, biarin aja lah. Dan disitu kayak ada tangga juga ya. Di depan gua ini ada salah satu lorong ya cuy. Coba gua akan masuk ke dalam. Wow, katanya panjang banget ini. Oke, assalamualaikum. Gua belum masuk aja udah merasa sesuatu aneh di sini cuy. Wow, ini lorongnya cukup panjang banget di sini. Lo? Assalamualaikum. Jadi masih kedengar kayak suara gerimis-gerimis gitu ya. Oke, di sini pun ada ruangan. Astagfirullahaladzim. Ini ruangan apa nggak tahu gua. Oke, gua akan lebih dalam lagi sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya numpang ekspor. Oke, assalamualaikum. Di sini kedap suara ya suaranya. Oke, assalamualaikum. Saya di sini cuma numpang ekspor ya. Dan di situ cukup bagus juga ya pintunya ya. Di situ kan ada kayak lubang gitu. Astagfirullahaladzim. Gue merasa sesuatu aneh di sini. Gue merasakan aneh di sini ya. Biasanya kalau di sini tempatnya kayak ada kelawar gitu ya. Gue nggak dengar sesuatu di situ. Astagfirullahaladzim. Ini bangunan cukup lama. Merinding banget. Astagfirullahaladzim. Oke, cukup di dalam gua. Gua ngerasa kayak ada yang ngikutin gua di sini ya. Lu? Siapa ya? Ini bangunan tertua cuy di sini. Astagfirullahaladzim. Kaget gua. Kelawar. Halo. Gua akan sejenak di sini ya. Ini cukup panjang banget lorongnya ya ini. Gua ngedengar sesuatu kayak jatuhan hujan gitu ya. Oke. Adit. Adit.
penasaran banget sama yang di dalam tadi ya. Oke. Gua akan ke dalam lagi nih. Den! Halo? Sini suaranya mantul banget. Oh, bergema lah. Saya di sini cuma numpang ekspor ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, gue ngedenger suara kayak orang nangis. Gue ngedenger kayak suara nangis di sini. Gue kayak ngedenger kayak kaki jalan gitu ya, kayak orang jalan gitu suaranya. Oke. Gua ngerasa kayak ada yang ngintip di situ ya. Gua ngerasa kayak di belakang gua nih kayak ada yang ngikutin gua. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Di sini auranya kuat banget di sini. Oke, okay. Gua keluar aja gua. Jangan pada ngikut ya. Astagfirullahaladzim. Jadi ini luar kayak di luar pintu lorong itu ya. Gue akan ke bagian atas ini cuy. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, di sana pun kayak ada pintu gitu ya. Gue merinding banget di sini. Oke, gue akan naik ke atas. Gue udah sampai di atas ya. Jadi ini atasnya. Oke. Ya cuy. Di situ kayak ada koba gitu ya, kayak masjid gitu ya. Dan situ kayak ada lubang juga, nggak tahu lubang apa itu. Gue mungkin kalau jatuh bahaya sih tuh, sakit pasti. Dan di situ kayak itu sungguh bagus banget itu, menarik banget. Kayak masjid gitu ya, kayak koba masjid gitu. Oke, gue akan muterin di daerah sini dulu ya. Jadi benteng ini cukup tinggi ya, berapa meter? Dan sini kayak ada apa, kayak buat petak gitu ya. Yang tadi yang di bawah gua itu kayak bunker gitu. Oke. Ini cukup banget ini, cukup tinggi banget loh bentengan ini. Ya cuy. Astagfirullahaladzim. Ini kayak ada
apa kayak kopi apa teh manis gitu ya. Apaan ini kok? Emang kalau sore rame di sini sih. Gue penasaran sama yang ini, coba gue naikin ya. Apa kotak apa gitu tuh. Astagfirullahaladzim. Ini lubang apa? Astagfirullahaladzim. Dalam banget loh. Nggak tahu ini apa ini. Oh, tadi terowongan panjang itu loh. Halo? Halo? Astagfirullahaladzim. Eh, gua turun aja ini. Oke, bro. Video gue sampai di sini aja. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, teman-teman. Oke. Tangganya ini, cuy.